Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sobat Foto. Ya, yang ditunggu akhirnya sekarang datang juga nih, New Honda Vario 160 dengan tipe ABS. Setelah beberapa lama atau beberapa bulan, New Honda Vario 160 dengan tipe ABS itu tidak ada distribusinya, atau kami tidak menerima unitnya dari main dealer ke dealer kami, sob. Seperti apa videonya setelah dari New Honda Vario 160 dengan tipe ABS itu menghilang? Sebelum ke videonya, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe channel dari saya dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik video lainnya dari saya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini bisa semakin berkembang, bermanfaat bagi kita semua, sob. Serta bagi teman-teman yang menginginkan modifikasi sepeda motornya, baik dari merek Honda ataupun merek yang lainnya, teman-teman bisa mengunjungi link toko variasi yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Atau barangkali dari teman-teman yang menginginkan membeli sepeda motor Honda terbaru nih, teman-teman bisa langsung tanyakan saja kepada kami di kolom komentar. Atau barangkali dari teman-teman yang domisilinya di area Ketanggungan, teman-teman bisa datang ke dealer kami, tepatnya di Super Honda Ketanggungan, Jalan Era Kartini nomor 413 Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah, sob. New Honda Vario 160 dengan tipe ABS. Akhir-akhir ini New Honda Vario 160 dengan tipe ABS ini lama menghilang ya, dan kita tidak dapat distribusinya. Kira-kira sudah hampir mau mendekati 4 bulan, sob. Untuk dari OTR-nya sendiri sekarang berubah ya, atau sudah naik dengan harga OTR-nya Rp30.310.000. OTR ini tentunya berlaku untuk daerah Ketanggungan, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Pati, dan Solo, sob. Untuk dari New Honda Vario 160 dengan tipe ABS itu mengeluarkan 3 varian warna. Kebetulan yang di depan saya merupakannya warna putih, dan ini merupakan putihnya putih top. Terus yang kedua ada warna hitam glossy, yang ketiga ada warna hitam doff. Kalau kita lihat dari tampak keseluruhan untuk yang warna putih ini, menurut saya ini sangat menarik sekali ya. Walaupun ini putihnya doff, namun terlihat dari kejauhan di sini untuk warnanya semi-semi bunglon ya, atau ada sentuhan bunglonnya, yaitu putihnya tidak murni putih jeplak, namun di sini terdapat unsur warna kekuning-kuningannya, sob. Ya, walaupun ini menggunakan warna doff finishingnya, namun dari tampak penampilan dari jauh, kalau terlihat kalau terkena pantulan sinar matahari, putihnya itu terlihat semakin lebih menguning, sob. Nah, terus pada bagian tengahnya sendiri atau bodi kasarnya ini menggunakan warna hitam doff ya. Jadi perpaduan dari warna putih dengan warna hitam doff terlihat semakin lebih agresif, sporty, dan lebih mewah untuk daripada tampilan New Honda Vario 160, sob. Untuk daripada tampak bagian patok setangnya sendiri, di sini juga terdapat 2 kombinasi warna ya, dimana untuk warna putih dopnya yang pinggiran ini yang membentuk atau menyerupai petir ya, sedangkan untuk warna hitam dopnya merupakan bodi kasar yang berada di area bagian tengah, sob. Untuk New Honda Vario 125 dengan tipe ABS, pada bagian area setang di sini terdapat 2 bak minyak rem. Artinya New Honda Vario 160 dengan tipe ABS
mempunyai sistem pengereman depan dan belakang cakram shock. Untuk handle remnya sendiri menggunakan warna hitam doff ya seperti ini. Dan pada bagian dudukan plat nomornya sendiri itu New Honda Vario 160 dengan tipe ABS menggunakan warna hitam mengkilap ya, berbeda dengan warna pada bagian patok setangnya ini sob. Ini dudukan plat nomornya menggunakan warna hitam mengkilap, plastik halus bukan plastik kasar. Nah, untuk pada bagian cover lampunya sendiri itu seperti ini. Pada bagian bawahnya atau kacamatanya ini warnanya beda, yaitu warna hitam dengan bahan plastik kasar sob. Sedangkan untuk warna putihnya ini merupakan putih doff bahan plastik halus ya. Tampak pada bagian depan tidak terdapat stripping atau spotlight ya, atau apa itulah ya. Ya, jadi tampak pada bagian depan itu polos. Untuk daripada lampu penerangannya sendiri itu sudah menggunakan full lampu LED, baik dari lampu pencahayaan utamanya, lampu DLR-nya maupun lampu sennya sob. Geser kita kepada area spakbor. Nah, untuk spakbornya sendiri warnanya putih ya, senada dengan warna bodinya. Untuk di bagian spakbornya di sini terdapat tulisan ABS atau stiker ABS yang menandakan bahwa motor ini mempunyai sistem pengereman ABS anti-lock braking system. Untuk daripada bagian fendernya sendiri itu bentuknya sangat bagus. Terdapat lekukan-lekukan yang menambah penampilan dari New Honda Vario 160 terlihat semakin lebih sporty sob. Untuk pada bagian belakangnya sendiri, nah kita bisa lihat di sini pada bagian spakbornya terdapat warna hitam ya. Ini merupakan penutup shockbreaker sebagian saja ya pada area depan. Nah, sampai pada bagian sini sob. Kita bisa lihat ini ya. Nah, untuk daripada shockbreaker-nya sendiri itu menggunakan shockbreaker teleskopik dengan tabung shock yang berwarna hitam. Segi pengereman pada bagian depan menggunakan pengereman cakram, tentunya sudah memiliki sensor ABS. Ini sensornya sob. Untuk kalipernya sendiri menggunakan satu piston dengan merek Misin ya, dan dicat berwarna keemasan untuk daripada kalipernya. Pada roda bagian depan itu dibalut dengan ban ukuran 100/80 dengan diameter ring 14. Tentunya ini sudah menggunakan lapak lebar ya. Ban yang digunakan merek Federal. Sedangkan untuk peleknya sendiri itu menggunakan pelek ring 14 dengan palang pelek yang menyerupai huruf Y seperti ini sob. Untuk peleknya sendiri dicat berwarna kecoklatan. Pada area samping di sini juga polos ya. Di sini hanya terdapat satu buah emblem dengan tulisan Honda dengan warna chrome putih ya seperti ini. Pada bagian bawahnya lagi di sini warnanya berbeda dengan atasnya. Kalau ini menggunakan bodi kasar, namun pada bagian bawah yang warna putih ini menggunakan bodi halus sob. Jadi perpaduannya memang sangat menarik ya, dimana untuk dari warna putih dan warna hitam itu menurut saya kalau dipadukan itu semakin lebih cerah untuk daripada penampilannya sob. Geser kita ke area kokpit. Nah, untuk daripada speedometernya sendiri itu sudah menggunakan speedometer yang full digital ya, dimana untuk informasinya ini sudah sangat lengkap dan mudah terbaca. Untuk dari indikator-indikatornya pun ini sudah sangat lengkap sekali sob. Ditambah lagi dengan adanya dua tombol yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di dalam speedometer ini sob. Untuk setang pada bagian sebelah kanan di sini terdapat dua tombol, yaitu tombol yang pertama tombol ISS, turun ke bawah di sini ada tombol starter. Sedangkan untuk setang pada bagian sebelah kiri nih, di sini terdapat tiga tombol juga, yaitu tombol lampu jarak jauh jarak dekat, tombol klakson, dan tombol sen. Nah, untuk daripada sistem keamanannya sendiri, New Honda Vario 160 dengan tipe ABS itu menggunakan sistem keamanan keyless atau smart key system sob. Daripada knopnya bentuknya seperti ini, di sebelahnya di sini terdapat tombol seat opener yang berfungsi untuk membuka jok. Geser kita kepada bagian dashboard. Untuk dashboardnya sendiri itu menggunakan warna putih ya pada bagian tengahnya, sedangkan untuk di area bawahnya menggunakan warna hitam doff plastik kasar. Sedangkan untuk pijakan kakinya juga atau step floor-nya itu juga sama menggunakan warna hitam doff plastik kasar. Di area dashboard di sini terdapat dua kompartemen laci, di mana untuk laci yang terbuka berada di area sebelah kanan.
dan lajian tertutup berada di area sebelah kiri. Untuk daripada lajian tertutup ini, terdapat power charger atau power outlet yang sudah menggunakan USB slot. Geser kita ke area bagasi. Untuk dari bagasinya sendiri berkapasitas 18 liter ya. Dan ini merupakan bonus yang didapat bila mana jenengan membeli new Honda Vario 160 di area kami. Itu hanya ada mendapatkan satu pasang spion saja ya, beda dengan new Honda Vario 125 yang mendapatkan dua pasang spion. Nah, untuk daripada yang lainnya, ini ada cover remote. Oke, tentunya jaket, toolkit, dan helm. Geser kita ke tangki bahan bakar, sob. Untuk tangki bahan bakarnya sendiri, berkapasitas 5,5 liter. Dan ini merupakan bentuk bagel dari new Honda Vario 160 dengan tipe ABS, sob. Berwarna hitam doff ya. Untuk bagelnya saya rasa sama dengan yang tipe CPS. Dan untuk di area bagelnya di sini terdapat satu buah lubang, di mana lubang ini tentunya sangat berguna sekali ya. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menaruh tutup bahan bakar bila mana kita sedang mengisi di area SPBU. Ya, sangat simpel, praktis, dan kelihatan lebih elegan, sob. Geser kepada bagian bodi, sob. Nah, untuk bodi samping kanan dan kirinya itu polos, tidak terdapat stripping atau stiker ya. Namun di sini terdapat tulisan Vario 160 dengan tulisan emblem ya. Emblem berwarna putih krom. Dan pada bagian belakang sendiri, new Honda Vario 160 dengan tipe ABS itu pada bagian lampu stop lampnya dan lampu sen pada area belakang sudah menggunakan full lampu LED. Jadi untuk new Honda Vario 160 dengan tipe ABS tidak terdapat lampu bohlam ya. Bahkan lampu tongolan yang berfungsi untuk menerangi plat nomor pada bagian belakang yang ini pun juga sudah menggunakan lampu LED, sob. Geser kita kepada area boot step. Untuk dari boot stepnya sendiri menggunakan boot step aluminium dengan model klik seperti ini, sob. Di area pada bagian boot stepnya sendiri di sini terdapat dua plastik yang berbeda ya, di mana untuk plastik yang halus atau bodi halusnya ini yang ini ya, warnanya memang sama-sama menggunakan warna hitam doff. Namun di sini terdapat dua karakter bodi plastik yang berbeda. Bodi kasarnya di area sini dan ini merupakan bodi halus, sob. Ya, unik sekali. Oke, terus geser kita kepada bagian knalpot. Untuk knalpotnya sendiri itu seperti ini. Terdapat pelindung anti panas atau cover muffler dengan warna hitam doff. Pada bagian ujung cover mufflernya ini terdapat corak yang menyerupai karbon seperti ini, sob. Dan untuk pada bagian capnya atau ujung dari knalpotnya itu warnanya berbeda, yaitu menggunakan warna silver. Sedangkan untuk pada bagian kaki-kaki area belakang, di sini terdapat hager atau spakbor dalam ya dengan warna hitam doff. Untuk ban pada bagian belakang sendiri itu menggunakan ukuran 120/70 dengan diameter ring 14. Segi pengereman pada bagian belakang menggunakan pengereman cakram 1 kaliber dengan merek Nissin. Seperti ini, sob. Nah, ini bentuk pengeremannya atau pengereman belakang yang menggunakan cakram untuk new Honda Vario 160 dengan tipe ABS. Geser kita ke bagian suspensi area belakang. Untuk suspensinya sendiri itu menggunakan suspensi monoshock atau single shock yang ditempatkan pada sisi bagian sebelah kiri, sob. Untuk pada bagian area mesin itu new Honda Vario 160 dengan tipe ABS menggunakan mesin ESP Plus 160cc berpendingin radiator atau cairan. Untuk daripada blok CVT-nya sendiri menggunakan full warna hitam doff ya. Pada area bagian mesinnya sendiri tidak terdapat engkolan atau sela-selahan, sob. Baik, terima kasih. Itu saja informasi dari saya tentang new Honda Vario 160 dengan tipe ABS yang saat ini memang jarang datang di dealer kami, sob. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Like jika memang kalian suka, dislike jika memang kalian tidak suka.
Sobat Tondo Diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. See you, bye-bye.